kegiatan dia, aktivitas sehari-hari aku selain jadi ibu, fashion model juga, terus aku ada beberapa usaha juga yang aku lagi rintis sekarang. Jadi awalnya dulu waktu SMP aku ditawarin agensi untuk foto-foto buat brand hijab atau segala macam. Plus tahun 2012 aku ikut salah satu ajang kontes majalah itu Go Girl. Perjalanannya panjang, aku benar-benar cari reference atau apapun di internet karena tiap tahun fashion itu cepat berubah dan cepat berinovasi. Jadi aku benar-benar cari tentang fashion itu di mana aja, kapan aja, dan aku mix and match sama style yang aku sering pakai dan aku nyaman pakai. Mungkin setiap model fashion icon-nya Gi Hadid, tapi aku ada salah satu namanya Ridwan Ibrahim. Jeans itu adalah salah satu fashion item yang semua orang wajib punya. Dan menurut aku, logo jeans itu kan benar-benar brand yang udah lama banget ya. Dari 1980 sampai 2022 bertahan dan terus mengikuti perkembangan zaman fashion yang cepat itu luar biasa. Bahannya udah gak usah ditanya sih, kalau brand besar kayak gini pasti bahan itu nomor satu. Comfortable-nya buat para customer itu juga pasti dia pikirin baik-baik. Nyaman sih. Tadi kita panas-panasan photoshoot di luar, aku gak ngerasa kepanasan, keringetan. Pokoknya bener-bener bagus, nyaman, dan bahannya cotton ya? Bener ya sih? Bagus. Cocok banget karena emang logo jeans itu kan bukan untuk mengotak-atakan buat ini bener-bener versatile, bisa dipakai sama siapa aja, dan khususnya buat yang berhijab itu bisa mix and match kayak seperti yang aku pakai. Jadi kan sebenarnya kemeja tuh nggak usah pakai manset, kita bisa pakai kayak gini doang, tapi bisa di mix and match juga pakai manset, dan semua produk-produknya itu bener-bener bisa dipakai sama yang berhijab. Terus aku sebenarnya untuk sehari-hari aku nyamannya bener-bener cuma pakai celana jeans sama turtleneck. Itu udah kayak comfort clothes aku tuh itu. Dan terutama aku lebih suka yang baggy jeans sih, karena kan kebetulan kaki aku lumayan kecil, jadi aku nggak terlalu suka yang pensil, pants gitu. Jadi aku lebih suka yang agak kelihatan besar. Kalau untuk style, kalian benar-benar harus jadi diri kalian sendiri. Walaupun misalnya kalian ngambil ide-ide atau referensi dari internet atau dari siapapun, model-model yang kalian suka, tapi kalian tetap harus mix and match dengan style kalian sendiri. Karena kalau kalian percaya diri, itu akan jatuhnya lebih luar biasa lagi. My name is Vira, logo is my jeans.